Nah guys, di episode kali ini terlihat nampaknya Papa Arga lagi-lagi mendapatkan permasalahan baru. Saat ini nampaknya Papa Arga telah mendapatkan desakan dari investor untuk segera membayar kerugiannya. Karena kekecewaan terhadap Papa Arga karena proyek yang akan mereka jalankan ternyata gagal. Nah guys, Papa Arga benar-benar bingung apa yang harus ia lakukan untuk menangani permasalahan ini. Ia sudah tidak tahu lagi ya guys, bagaimana caranya menghadapi permasalahan ini. Karena saat ini, kondisi keuangan Arga Group benar-benar sangat memprihatinkan. Dan akan benar-benar sulit bagi Papa Arga untuk membayar semua desakan dari investor. Lantas apa yang akan terjadi? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story di seri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.